Nusantara yang kaya raya ini. Jika begitu, saudara-saudara, musuh yang terbaik itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya moral, yang ketangguhan agama, yang telah membunuh bangsa sendiri, menyerahkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua ini. Tetaplah bersatu padu, membangun negeri ini. Pada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, pada pewaris peradaban yang telah menghoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan. Kabupaten Mamasa harus menjunjung tinggi idealisme kita kaum-kaum. Betul. Sesuai dengan gagasan kita sebagai kaum-kaum intelektual. Oleh karena itu kita sudah mendengar Bapak Gubernur kita yang terhormat sebentar lagi akan menemui kita, dan saya mau ambil kesempatan bersama semua teman-teman yang bersama saya hadir dalam gerakan ini. Kita harus sepakat kawan-kawan bahwa ketika kita aliansi dengan pemerintah di tempat ini, tidak boleh melalui perwakilan, karena kita datang bersama-sama. Kalau rakyat tidak siap atau tidak memadai untuk menampung kita di luar syarat status jalan nasional, maka Bapak Gubernur memiliki hak untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar persoalan status ini segera ditutup. Apa implikasinya, saudara-saudara? Hari ini, saudara-saudara, seperti yang kita hantar pada pembukaan yang lalu, bahwa 17 tahun kan pada Mamasa, samudranya kaya raya, tanah kami subur tuan, di negeri permai ini, berjuta kami.